jam berapa nih kalian kemarin? KDRT sehingga istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Tidak lama kemudian suaminya nyusul untuk mengajak kembali, tapi istrinya tidak mau dan malah menyodorkan surat cerai. Terus kemudian suaminya memberikan ancaman, kalau kamu mau cerai sama saya akan membelai tubuh kamu, dan dilakukan oleh suaminya dengan menyiram bensin ke wajahnya terus membakar tubuh.